datang lagi. Untuk episode kita kali ini kita mau cobain sebuah kabin yang ada di tengah hutan. Jadi lokasi kabinnya itu ada di area perkemahan, jadi area camping. Dan ini ada di daerah Pangalengan, nama tempatnya itu Datar Pinus. Kalau kita lihat kabinnya sih kayaknya unik banget ya, dan nyaman dan keren lah bentuk kabinnya. Dan itu benar-benar ada di tengah-tengah hutan-hutan pinus. Jadi penasaran kayak apa di sana? Yuk kita sana. Let's go. Oke, sekarang kita lagi menuju ke Datar Pinus di daerah Pangalengan. Jadi buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel kita, yuk subscribe. Atau kalau teman-teman mau follow ke IG-nya Datar Pinus juga bisa, aku cantumin untuk IG-nya ya. Dan teman-teman juga bisa follow ke IG kita di ananamumu.ig. Dan itu untuk mendapatkan update-update terbaru dari kita ya. Dan untuk menuju ke Datar Pinus ini kita menggunakan Google Map. Nggak perlu khawatir, lokasinya udah sesuai di Google Map. Jadi patokannya kalau pertigaan kita belok ke kanan menuju ke Muara Rahong yang biasanya tempat camping-camping gitu ya di daerah Pangalengan. Dan nanti di sebelah kiri jalan itu ada jalan yang masih belum terlalu rata ya teman-teman. Ada pelangnya itu Datar Pinus sekitar berapa ratus meter. Nah untuk jalannya sendiri ini memang masih berbatu dan ini hanya buat satu mobil. Namun dari yang aku lihat ya, untuk mobil-mobil yang masuk ke dalam itu selama dia masih standar kayaknya masih aman ya teman-teman. Kecuali kalau mobil teman-teman itu ceper, nah mungkin mobilnya akan lebih berusaha ya. Jadi untuk camping ground Datar Pinus ini memang dia di daerah hutan pinus gitu teman-teman. Dan ini kita udah sampai di kawasan Datar Pinusnya, itu ada gerbangnya, ada pelangnya. Jadi kita masuk ke dalam, nanti akan ada gerbang, nanti akan ada petugas yang nanyain udah daftar atau belum kayak gitu ya. Nah, di sini ada camper van, ada camping VIP, ada juga untuk motor. Jadi ada beberapa tipe ya, terutama untuk yang kabin ini karena baru jadi banget. Jadi mungkin kayak dari mulai video ini diposting mungkin sebulan atau dua bulan yang lalu. Dan untuk lokasi parkirnya yang di tipe kabin itu enak banget karena parkirnya mobil itu bisa kendaraan ya, itu bisa di samping kabinnya. Jadi ini lagi ditunjukin sama petugasnya untuk area parkirnya dan itu kabinnya. Yuk kita lihat kayak apa kabinnya. Oke, kita udah sampai di daerah Datar Pinus Camping Ground di daerah Pangalengan. Jadi ini tempat campingnya tuh asik banget karena benar-benar ada di tengah hutan pinus. Dan kita stay malam ini itu di tipe kabin namanya mezzanine 18. Jadi kita lihat ya, modelnya kayak ini teman-teman. Nah ini kabinnya, ini kabinnya tipe mezzanine 18. Dan ini ada dua yang udah jadi. Di tengah-tengahnya ada area untuk api unggun. Dan view di atasnya tuh langsung ke hutan pinus gitu teman-teman. Ini asik banget, sejuk. Dan ini lagi agak gerimis gitu, jadi makin sejuk lagi. Dan di pinggir-pinggirnya nih steppingnya itu udah rapi ya, dari semen gitu. Dan di tanah-tanahnya tuh banyak apa, kayak ranting-ranting pinus gitu, jadi nggak terlalu becek gitu. Nah itu kabinnya. Dan di samping kabin ini ada musola. Dan area parkir mobilnya tuh deket banget. Jadi kalau mau nurunin barang tuh gampang banget. Jadi deket dari area parkir mobil sama ke kabinnya di situ. Jadi sekarang kita mau lihat-lihat sekeliling dulu ya. Nah ini nama tempatnya Datar Pinus Camping Ground. Jadi mungkin udah banyak yang kesini karena udah berdiri cukup lama juga. Tapi kita baru mau nyobain yang tipe kabinnya. Nah ini area campingnya. Itu asik banget view-nya, langsung menghadap ke sunrise sih harusnya. Jadi sekarang kita mau review di sekeliling kabinnya teman-teman. Jadi area masuknya itu udah di semen, jadi nggak becek. Dan di sampingnya itu ada tanaman-tanaman hias gitu. Dan di sebelah sini ada area api unggun. Area api unggunnya ini sharing sama kabin sebelah. Dan ini dinyalainnya, infonya sih akan dinyalain jam 7 sampai jam 8. Nanti kalau udah dinyalain sama AA-nya, itu kita akan diketok pintunya untuk diinfo. Ya dilihat aja sih sebenarnya. Nah view dari area api unggunnya tuh langsung menghadap ke pepohonan pinus kayak gini. Dan itu ada lampu juga, kalau malam pasti nyala dan bagus ya teman-teman. Dan sekarang kita mau coba lihat ke dalam kabinnya ya. Oke, ini area kabinnya tuh
luas ya teman-teman. Jadi udah ada kamar mandi di dalam, area ruang tamu, living room, dan di atasnya tempat tidur itu di area mezzanine. Sekarang kita coba lihat. Welcome to Mezzanine 18 Datar Pinus. Halo. Hai. Ada kakak sama Kian udah duluan di dalam. Jadi sekarang kita room tour. Oke, jadi saya sekarang udah ada di dalam kabinnya. Dan ini kabinnya asik banget karena suasananya sejuk banget. Dan kabinnya ini nyaman sekali teman-teman. Jadi sekarang kita coba lihat ya sekeliling. Jadi kalau kita ngeliat dari dalam kabinnya, keluar ke area parkiran dan ke arah camping groundnya, ini suasananya seperti ini. Ini suasananya enak banget karena sejuk dan angin sepoi-sepoi, jadi bikin enak deh, nyaman banget. Jadi sekarang kita lihat ke dalam kabinnya. Ini kabinnya cukup luas ya teman-teman. Jadi pintunya tuh kayu tebel gitu dan udah ada kuncinya, jadi aman. Dan ini area bawahnya itu udah dikasih batu gitu, jadi nggak becek. Sekarang kita lihat di dalam kabinnya. Ada siapa aja nih? Halo. Ada Keanu, ada Lady, ada Mama. Dan ini begitu masuk kita langsung ketemu sama area living room. Ini cukup lega ya teman-teman, mungkin sekitar 5-6 meter ya. Dan sebelah sini ada apa? Kalau temboknya tuh udah kayu gitu ya. Ada kaca, lalu di sini ada TV, ada meja, dan ini ada karpetnya teman-teman. Jadi nyaman banget living roomnya, cahayanya juga proper, cahayanya terang. Ini kayak hotel benar-benar, cabin in the wood, ini recommended banget ya. Lalu di sini ada Keanu yang lagi duduk, ada dua sofa ya, bukan sofa sih, ada dua tempat duduk ya, sama satu meja. Dan ini ada tangga ke atas untuk ke mezzaninnya karena tempat tidurnya ada di mezzaninnya. Dan ini dapat aqua galon juga, jadi bisa untuk hot water juga. Dapat gelas kopi, teh ya, teh sama gula, ada tisu, ada colokan juga. Dan di dekat pintu masuk sebelah sini itu ada rak untuk naruh sepatu dan ada jendela. Disediain sapu juga, jadi buat kita bebersih juga bisa. Dan di sebelah sini ini ada area kamar mandi teman-teman. Kamar mandinya tuh udah di dalam ya, di dalam kabinnya. Dan ini kamar mandinya bersih, udah pakai keramik. Ada toilet duduk. Lalu dia disediakan body wash sama shampoo. Ada showernya, ada exhaustnya, dapat anduk juga. Terus ada tisu. Dan ini udah ada air hangatnya teman-teman. Aku udah cobain, air hangatnya bekerja dengan baik sih. Sekarang kita mau coba ngeliat ke area mezzanine di atas ya, tangganya. Ini tangganya nggak terlalu tinggi, cuma kalau bawa anak kecil ini nggak ada apa safety di pegangan di sebelah kanannya, jadi ya mesti hati-hati. Kita lihat ke atas ke area mezzaninenya. Ini ada sakar lampu, ada jendela yang menghadap ke view-nya, cakep banget tuh. Ini berembun karena dingin sih. Viewnya langsung ke hutan pinus. Dan ini area mezzanine untuk tempat tidurnya. Ada dua single bed. Dan ini sejuk ya teman-teman. Jadi nyaman banget di sini. Dan selimutnya tebel. Karena setauku kalau nginep di Pangalengan itu dingin ya. Itu ada colokan listrik sebelah sana. Jadi aman kalau mau ngecas HP sambil tiduran. Atau sambil kerja di sini. Kalau WiFi aku belum cek, nanti aku cek ya. Sekarang kita coba ngeliat ke luar yuk, view-nya kayak apa. Sekarang kita mau coba lihat keluar. Tuh, cakep banget view-nya keluar. Ya, kita lihat view-nya. Ini ada sliding door, jadi kalau misalnya dibuka sliding door-nya. Tuh, ini bener-bener udah kayak dreamy banget nggak? Kebayangkan, ini asik banget sumpah. Nah, ini Mama lagi menikmati alam. Hai Ma. Hai. Tuh, view-nya. Bener-bener hutan pinus. Deck-nya juga lega, teman-teman. Jadi, bisa buat duduk-duduk santai di sini. Atau sambil barbekyuan bikin steamboat. Mantep banget sih. Atau pisang goreng sama kopi. Nah, ini lampunya warna kuning.
Jadi kebayang kalau misalnya malam kayak gimana cantiknya. Teman-teman bisa ngelihat itu hutan pinusnya di sebelah sana. Deretan hutan pinus. Dan kalau teman-teman dengar di bawah itu sungai, teman-teman. Jadi suara sungainya tuh kedengeran jelas banget. Aku zoom ya. Kedengeran kan suara sungainya? Jadi ini asik banget tuh. View-nya kalau misalnya kita duduk santai di sini nih, kita temenin mama ya. Sambil duduk di sini. Aduh. Mantap jiwa. Tuh. Ngelihat ke view pohon pinus dan kabut-kabut kayak gini. Ini cakep banget sih. Jadi, teman-teman, jadi mungkin untuk room tour-nya kayak gini ya. Kita coba keliling-keliling lagi ya. Oke, segini dulu. Ini anak-anak senang banget main di sini. Dan teman-teman bisa dengar sendiri kan suara jangkrik hutannya. Loh, rame banget suara jangkriknya. Kalau ini suasana senjanya, jadi lampu-lampu kuningnya udah nyala di tengah hutan, asik banget. Sekarang kita coba lihat ke dalamnya ya. Nah, ini suasana cahaya di dalam kabinnya pas senja. Jadi ini cahayanya terang ya teman-teman, asik banget, nggak ada spooky-spooky di sini. Kabinnya nyaman banget. Kita coba lihat dari terasnya kayak gimana ya. Bukan lo, makasih. Tuh, ini suasana di depan terasnya. Asik sekali. Ada pohon bengkok. Dan view-nya ke bawah, itu kedengeran suara sungai juga. Asik banget lo sini, beneran deh. Nah, ini tampilan kabinnya dari samping. Jadi kalau misalnya kita mau santai ngopi ngeteh di sini kayak gini. Bisa ditutup pintunya, jadi kalau misalnya udah dingin mau kembali hangat tutup aja. Dan di sini juga ada kafe. Jadi di tengah hutan. Suasana juga enak. Jadi buat santai. Sambil nikmatin kopi anget. Kalau menunya ada ini nih, ada macam-macam. Kalau kopi juga macam-macam. Ada nasi goreng juga, udah sold out, pada lapar kayaknya. Ada makanan tuh, ada nasi goreng, mie rebus, kentang goreng. Harganya nggak mahal. Jadi buat santai di sini asik. Nanti nyantai di sini. Jadi kalau di datar pinus itu, setiap camping atau yang model kabin gini itu pasti dapat api unggun free, gratis. Jadi enak banget. Nanti boleh di set sesuai dengan kita maunya jam berapa. Ini kita set jam 8 nih. Jadi enak banget nih sambil ngobrol-ngobrol kumpul, sambil makan pop mie. Terus ini dingin banget loh di sini. Asik deh. Selamat pagi. Ini suasana paginya dari datar pinus. Sunrise-nya udah mulai muncul. Sarapan paginya tadi udah dianterin pagi-pagi. Kita dapat 4 pack nasi goreng. Ini nasi goreng rumahan gitu ya. Dapat telur juga sama air mineral. Jadi sambil nunggu sarapan, si Ade lagi main hemokan dulu. Hai Keno. Hai. Oke, jadi ini pengalaman kita nginep di datar pinus kabin. Ini suasananya enak banget dan kabinnya juga nyaman.
Apalagi tempat tidurnya itu empuk banget, hampir bisa dibilang lebih enak daripada hotel. Dan kalau malam itu dingin banget. Jadi mungkin segini dulu ya review dari kita. Sampai ketemu di vlog-vlog kita yang lain. Sampai jumpa. Dadah.